Anda menyaksikan Headline News pukul 20, PPATK menemukan 1.160 anak di bawah 11 tahun bermain judi online di Indonesia. Nilai transaksinya mencapai angka 3 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi lebih dari 22.000 transaksi. Hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Anak usia 11 hingga 16 tahun bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Jumlah anak yang bermain judi online diketahui sebanyak 4.514 orang. Dari data yang ada, rentang usia terbanyak anak bermain judi online adalah di umur 17 hingga 19 tahun dengan total frekuensi transaksi 2,1 juta dengan nilai transaksi hingga 282 miliar rupiah. Kepada ibu tamu undangan, rekan-rekan media yang masih berada di luar ruangan, kita menemukan data anak bertransaksi judul berdasarkan usia ya. Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir ya yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. Itu angkanya sudah menyentuh 3 miliar lebih. Frekuensi transaksinya 22.000. Lalu kemudian 11 sampai 16 tahun juga sudah luar biasa banyak, 4.514 anak. Angkanya 7,9 miliar, transaksinya 45.000. Nah, yang paling banyak dari populasi itu adalah usia 17 sampai 19 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.